warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan sekalian, pada kesempatan sore hari ini, kita tahu hari ini tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Kang Mamang ADD Channel dari Lembu Bakar. Beliau pada kesempatan hari ini akan mengadakan yaitu kuis atau lomba pada kesempatan sore hari ini. Untuk Kang Maman, kami persilakan. Terima kasih Kang Medi selaku pengasuh pondok pesantren Ijaul Quran, dan terima kasih kepada para santri, baik santriwan ataupun santriwati. Hati-hati santriwati di sini. Tagolaku Maman ADD Channel. Oke, para santri semuanya di sini, dan Maman ada sedikit bingkisan buat uang jajan, yang mana Kang Maman dulu juga pernah tinggal di Balai Rombeng. Tapi kalau untuk yang sekarang alhamdulillah balainya balai udah bagus ya. Kalau Balai Rombeng udah nggak zaman lagi, sekarang zamannya balai tembok seperti ini. Alhamdulillah di sini Kang Maman terinspirasi dari mengingat hari ini tanggal 2 Mei, yang mana 2 Mei ini adalah hari peringatan yaitu Hari Pendidikan Nasional. Siapa Bapak Hari Pendidikan Nasional? Ki Hajar Dewantara. Ah ya, cerdas sekali. Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara. Ya, bukan Mas. Walaupun bisa di Rido. Namanya Rido tuh Pak. Iya. Namanya Rido, ya semoga nanti akan mendapatkan juara satu ya. Amin. Yang agak tebal, amplopnya yang agak tebal itu juara satu. Amin. Di sini ada juga juara dua, dan ada juga ini ada juara dua, dan ini juga ada juara tiga, dan juga ada juara harapan ya. Lumayan juga juara harapannya dapat uang jajan, lumayan nanti buat beli motor kuncinya doang tapi. Nah, para santri dan Akang Humaydi di sini, karena channel Akang Maman ini di bidang pertanian, maka kita akan membahas pelajaran IPA ya. Tapi pelajarannya jangan khawatir, pelajarannya masih di sekitar kelas sekolah dasar ya, masih pelajaran SD, pelajaran IPA. Dan mungkin saja teman juga sudah banyak yang lupa, tapi mudah-mudahan aja masih ada ingatan ya, karena kawan juga gak mau kalau lupa ingatan. Oke, para santri dan Akang Humaydi, di sini kita akan menjaring empat orang yang akan kita jaring menjadi juara ya, juara satu, juara dua, juara tiga, dan juara harapan satu atau juara empat. Tapi juara empat nggak ada ya, adanya juara harapan. Oke, di sini Kang Maman mulai saja, kita cari orang empat yang akan maju ke depan nantinya. Ya, untuk yang para santri semua yang tahu jawabannya nanti, silakan tunjuk tangan. Dan pertanyaannya kita mulai untuk rebutan mencari orang empat yang akan maju ke depan. Nah, pertanyaannya simpel saja, mudah saja. Nah, untuk pertanyaan rebutan ini bidang IPA. Dulu waktu kelas 4 SD kamu sudah pernah untuk tahu pelajaran ini. Nah, pertanyaannya, konsentrasi. Pertanyaannya, di dalam tanaman atau tumbuh-tumbuhan ada yang disebut proses memasak pada daun tanaman. Itu disebut juga dengan proses fotosintesis. Ya, maju satu. Ya, kita tinggal cari tiga orang lagi. Untuk yang selanjutnya, tolong yang cowok atau yang santri juga jawab dong, masa kalah sama santriwatinya. Oke, selanjutnya kita mencari orang tiga lagi. Kita mencoba, karena di sini untuk pelajaran IPA mungkin nggak tahu semua, admin akan mencoba pelajaran bahasa Arab. Untuk pelajaran bahasa Arab, apa bahasa Arabnya papan tulis? Campuratun. Lanjut, di pojok. Silakan maju ke depan. Oke, untuk selanjutnya kita cari lagi dua orang lagi. Untuk bahasa Arabnya, buku. Bukan. Betul. Ya,
Yang pertanyaan selanjutnya kita masuk ke pelajaran fikih. Untuk berwudu yang tidak menggunakan air disebut ayam. Oke. Nah, sekarang ada orang empat di sini. Kita mencari orang empat yang merebut juara satu ya. Pelajarannya memang agak sulit, tapi itu sudah biasa ya. Namanya juga pertandingan. Oke, ini yang agak sulit. Nah, di sini mungkin para santri juga tahu ya, kita membuat tempe, membuat tape, itu ada yang namanya proses. Nah, proses itu disebut juga dengan ya, admin perjelas lagi. Biasanya kita membuat tape ya dari itu namanya apa namanya dari singkong, itu bisa benyek, bisa rasanya manis. Terus dari tempe yang tadinya biji kedelai, itu bisa berdempetan, bisa rapat-rapat. Nah, itu biasanya disimpan 2-3 hari. Itu namanya proses apa? Oke, jawab. Proses apa namanya itu sekitar 2-3 hari? Ya. Kalau kita membuat tape atau membuat tempe. Fermentasi. Apa? Fermentasi. Fermentasi, yes. Nah, dari orang empat ini yang mampu menjawab untuk juara satunya yaitu siapa namanya? Siti. Siti ya, ini berhubungan dengan pertanian yang mana pada proses dari kedelai menjadi tempe itu disebut juga proses fermentasi. Dari singkong ataupun ketan didiamkan, dicampur dengan ragi, itu juga disebut proses fermentasi. Dan ini berhubungan dengan pertanian. Dan kami di Maman RJ Channel ini untuk proses fermentasi itu proses fermentasi dalam membuat pupuk. Oke, ini namanya siapa? Mohon Siti diberikan untuk yang juara satunya. Ya, maju sini Siti. Sekarang kita cari untuk juara dua ya. Juara dua ini masih di pelajaran IPA. Nah, di sini ya ada batu, ada air, ada tanaman. Sebutkan dari yang disebutkan tadi itu. Kan di dalam tanaman, di dalam dunia ini ada tanaman dan ada batu, ada air, ada tanah. Nah, dari yang disebutkan tadi, ada yang disebut dengan benda hidup dan benda mati. Yang disebut dengan benda mati, yang disebutkan tadi, misalnya? Batu. Iya, terima kasih. Batu itu disebut benda mati karena sifatnya tidak bergerak, tidak bernapas. Ya. Kalau benda hidup itu ciri-cirinya yaitu bergerak dan bernapas salah satunya. Oke, akan Humedi sebagai selaku pengasuh pondok pesantren mohon diberikan untuk hadiah juara yang kedua. Ya, maju. Tolong kedua. Ya, selamat. Tepuk tangan. Untuk yang juara tiga. Ya. Juara tiga. Yang mudah, lebih mudah sih ya. Untuk juara tiga ini, kita pertanyaannya masih pelajaran IPA. Harusnya ini yang cowok ya. Ya. Karena cowok semua, ya ceweknya udah gak ada. Berarti mereka berebut ini, siapa yang dapetin uang jajan yang agak gedean. Nah, berarti ini kita ngebahasnya yang lebih mudah aja. Kita pakai walaupun ilmu IPA tapi bahasanya agak Inggris sedikit. Bahasa Inggrisnya gula. Cepat. Ya, karena sudah bisa menjawab, mungkin coba tanya dulu lebih cepat sih ya. Memang bahas, memang tulisannya sugar ya. Tapi admin juga nggak tahu bahasanya. Oke, terima kasih.
sudah juara harapan 4 kita kasih pertanyaan enggak? Kan udah enggak ada lagi. Jangan, udah kasih aja. Jadi kita kasih lambek buat latihan aja ya. Buat latihan aja. Bahasa ini bahasa Inggrisnya anggur apa? Anggur bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya apel apa? Allah. Apple. Ya, terima kasih. Itu cuma hiburan doang. Oke, terima kasih kepada Kang Humaydi dan kepada para santri dan para santriwan. Ini peringatan ini perlu kita peringati karena dengan adanya peringatan 2 Mei ini kita tahu bahwa di balik ini semua ada perjuangan. Ki Hajar Dewantara, alhamdulillah kita sebagai walaupun kita di bidang agama, kita punya bapak dua Kang Humaydi ya. Bapak Departemen Agama dan juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, untuk dari Mama Ngarinya Channel, admin hadiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para anak semua yang sudah bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita ucapkan lapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.